Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Just Riding. Kepada yang bersama dekat channel aku, nama aku Just Sepeda. Dalam dekat channel aku, thank you so much guys. Okay, hari ni aku nak spray aku punya sanggul rambut ataupun pengepit rambut. So aku akan buka dulu. Okay, ni color biru. Aku akan cat color hitam. Sebab kenapa aku cat ni mesti ramai akan tanya. Okay, sebab apa aku cat? Aku selalu pakai spek ni dan spek ni sangat best. Rambut aku pun tak turun bila aku terentak sikit dan orang pandang pelik sebab aku punya spek color biru. So aku akan cat color hitam lah. Ni color flat black, anchor flat black color hitam, hitam sebam. So mari kita restore guys. Let's go, check it out. Okay guys, first kali kita buka dia punya paku lah. Okay, dia punya paku. Kalau tolak pakai tangan memang tak boleh sebab dia ada macam trik. So tolak pakai screwdriver lepiak. Alright, okay, pelan-pelan, pelan-pelan. Memang agak payah sikit nak buka. Okay, dia termula buka sikit. Okay, sikit-sikit eh. Agak payah benda ni nak buat. Pasal dia ada spring. Allah, 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 Allah. Okay, dia mula buka guys, dia mula buka, nampak dia punya tu. Paku dah ada mula terbuka. Okay, so kita buat pelan-pelan lah. Okay, dah terbuka lah sikit. So memang payah hari tu nak buka ni. Aku geram lah ni. Haa, tu dah terbuka sikit. Okay, dia mula dah terbuka sikit. Okay, dia mula tercabut dah sikit kan. Tercabut dah sikit. Hari tu datang ni. Allahuakbar Abang Ajis. Oh tu dia. Spring dia planting. Oh, okey. Spring dia planting. Spring dia planting guys. Aduh, kena pecah spring pula. Okey, sat, tunggu sat aku pecah spring dulu. Okey guys, spring dia dah jumpa. Aduh, dia dia. Okey, ni spring dia. So, spring dengan batang sap dia kita letak di tepi dulu, okey. Boleh tengok spring dia. Batang sap dia ada rigi-rigi macam ni. Tu kita payah sikit nak buka. So, kita akan basuh. Okey, aku akan basuh sepit ni dulu, mana tahu kok ada minyak-minyak rambut lebihan yang ada di celah-celah ni. So basuh dululah. Okey guys, kita basuh dulu. Aku tak pakai sabun eh. Sebab saya pakai sabun, kena cuci sabun pula. So kita buat relax-relax eh. Bilah-bilah dengan Dayak ah, berbilah macam biasa. Alright. Okay, sekejap kita jemok sekejap biar dia kering dulu. Okay. Alright guys, okay. Dah basuh. So, aku akan jemok dulu. Okay. Okay guys, dah settle basuh. Okay, so aku akan jemok dulu lah. Okay. Okay, aku jemok atas kereta KE20 aku. Okay. Jemok atas ni dulu. Okay, kita tunggu sampai dia kering lah. Sekejap dia kering, kita boleh cat. Okay. So, ambil masa dalam 10 minit untuk ayam tu kering. Okay, panas pun cun ni. So, relax-relax tu. Okay guys, dah kering, okay. Dah kering dah, tengok aku dah gantung dengan benang putih. So, aku akan spray pula. Ambil masa untuk spray. Let's go. Okay guys. Oh. Okay guys, pakai glove dulu lah. Sekejap aku nak tampan tangan belakang ni. Kalau tak tampan nanti dia akan memusing macam ni. So, nak cat tu payah lah. Okay. Okay, settle. Jom, spray. Okay, aku pakai flat black and co U215 lah. Okay, so. Okay guys, memandangkan benda ni ringan, hampa nak tampan lah tangan kat belakang pun, okay. Oh, sejuk weh. Okay guys, dah jadi color hitam guys. Ni color sebam ah, color flat black sebam. Okay guys, sikit lagi nak kering eh. Dalam 10 minit macam tu. Okay. Kalau hangpa tengok itu semua balang-balang ikan betta aku. Dan tu pun balang ikan betta aku. Allah, terbatuh lah. Oh, gedik-gedik, gedik-gedik. Okay. Ni kedai ikan betta aku, okay. Ikan laga. Macam-macam jenis ada. Nemo, galaxy, alien lah, blue rim, macam-macam ada. Kalau hampa nak
Nanti aku akan review kedai ikan aku. So kita layan cat speed dulu. Tak sabar nak pakai kali hitam. Baru orang tak gelak kat aku kan. Okay guys, dah settle cat lah. Okay, dah jadi kali hitam. So aku akan pasang balik lah. Okay, let's go. Okay guys, so first kali kita tangkuk balik dia. Okay, tangkuk balik macam ni. Alright, sebelum masukkan dia tu, masuk dulu sub dia dekat sini. Okay, sebagai dia punya okay, penahan dia. Lepas tu ambil ni dan aduh kan. Okay, tekan balik dah masuk. Okay, dah masuk dah ha? Okay, lepas tu dah masuk. Dah masuk guys. Okay, ini dah. Okay guys, dah jadi speed aku kali hitam. Oh, baru mengancam kali hitam kan. Oh, memang terbaik lah. Okay, thank you bro semua yang watch video aku, yang tengok video aku. Thank you guys. Okay guys, tu saja video aku untuk kali ni. So speed rambut pun dah siap. Aku akan sanggui balik rambut aku. Ui, hangat weh. Tengkok aku jadi peluh sebab tak pakai speed tadi. Okay, so gulung-gulung-gulung rambut macam ni. Tarik naik atas, tahan tangan dan ambil speed. Speed rambut. Okay, baru cun guys. Kali hitam orang tak berpasan dengan kan. So pada semua, terima kasih lalu support aku dan tengok video-video aku. Thank you so much guys. Assalamualaikum.